Tentang definisi syirik. Definisi syirik itu adalah taswiyatu ghairillah bi syai'in min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillah bi syai'in min khasa'isillah. Maksudnya apa? Menyamakan selain Allah dengan sesuatu yang itu adalah kekhususan dari kekhususan-kekhususan Allah. Jadi tidak ada yang boleh memilikinya kecuali Allah, atau tidak ada yang bisa kecuali Allah, tetapi ada ya seseorang meyakini bahwa selain Allah juga bisa atau juga punya. Maka yang seperti itu adalah pengertian syirik. Contohnya di dalam ibadah, ibadah itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Menyamakan Allah di dalam peribadatan padahal ibadah itu hanya untuk Allah, maka terjatuh kepada kesyirikan. Yang mengetahui gaib siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Datang ke tukang ramal, dia meyakini bahwa tukang ramal bisa meramal, sedangkan yang mengetahui masa depan hanya siapa? Hanya Allah. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad tidak mengetahuinya kecuali yang Allah beritahu. Masa depan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini tukang ramal, datang ke tukang ramal, meyakini tukang ramal tahu, berarti dia telah berbuat syirik di dalam pengetahuan tentang hal gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Sama syirik juga. Begitu pula ada yang mengatakan misalkan saya bisa membuat angin, membuat api, atau mendatangkan tsunami di Palu misalkan ya. Ada yang meyakini itu, maka termasuk perbuatan syirik, karena yang mengaturnya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala.